teman-teman semuanya, selamat datang di JG Gaming Channel The House of Yo. Kembali lagi di mode favorit kita saat ini, yaitu mode Ancient Secret Rise. Di sini kita bisa buat kill yang luar biasa banyak, guys. Kenapa? Karena orang bisa hidup dua kali dan orang mainnya agak barbar gitu kan. Masalahnya ini gua turun di tempat yang tepat gak ya? Kayaknya salah gue. Enggak ada yang turun sini ya, apa turun di guard semua ya? Yang menjadi misteri adalah lingkaran di gear gua pol itu ya. Gua nggak ngerti itu lingkaran apa, guys. Mungkin lootingnya lebih bagus kali ya. Ntar ya. Kok nggak ada yang turun sini ya? Ada gak? Wah, nggak. Oh, ada satu orang, cuy. Ada satu orang situ. Nggak bakal ngakak gue, guys. Kenapa dia nekat sekali gitu kan? Ngeliat satu squad turun sini, dia masih gerak sini. Cari penyakit temennya. Oh, di situ ada orang. Wah, dia ambil lagi. Let's go, bro. Lama-lama ngelut ya, bos. Oke, shotgun maksudnya. Oh, Mafia Jibon namanya. Oke, Mafia Jibon. Bersiaplah karena Bang Eji sudah OTW ke tempat kamu ya, Mafia Jibon. Bruh. Gak apa-apa, gak kena. Maksudnya kena mental tidaknya. Mafia Jibon, bos. Mati sama temen gue. Mafia Jibon meninggal. Padahal udah gua bom. Bisa gua tembak sih sebenarnya. Ya udah lah, di cover sama temen gua. Dapat satu doang gua jadinya. Oh. Halo, motherfucker. Bukannya tadi yang mati di tempat kita ya. Yang pertama kali turun ini bukannya namanya Osika ini. Lo gak salah inget nih player yang pertama kita punya. Ada musuh disini. Kok ngelek ya? Oh, di atas. Pengen dapet map, bro. Ya udah, tinggal aja lah, gak ada mobil juga nih. Lamaan, nunggu temen, guys, bisa nge-kill banyak nih kita. Awalnya udah cukup baik nih. Temannya dapet 2, dapet 1, ya kan, plus dapet 1 bot. Nyah. Harus cepet nih, mau gak ketinggalan kita. Jangan sampai ketinggalan kereta ya, bos. Team eliminated. Oh, kita tahu ya kalau timnya itu tereliminasi apa enggak.
Berarti tadi yang oh gitu cara tahunya. Yang tadi belum tereliminasi berarti ya. Yang pertama di end sama teman gue. Terbuka terbuka ada orang. Masalahnya orangnya di mana tuh ya? Terbuka itu. Ada mayat di situ. Enak ya. Ayo gue sabun banget ya ampun. Bye, have a great time. Kayak banget musuhnya. Punya segalanya dia, Pak. Temen gue ini. Musuhnya punya segalanya, guys. Tapi segalanya tidak cukup untuk mengalahkan camper. Ya, bukan camper sih kita, habidir. Jago-jagonya elu, kalau udah kena HBD jadi cupu guys. Okay. Kalau gue jadi dia bakal turun di sini sih. Cabut. Udah mati dua kali sih orang itu. Mungkin temennya yang bakal kesini. Nope. Nope. Sudah mau naik ke atas tower dia tuh. Kita naik ke atas tower aja lah, naik ke atas piramid guys biar dapat kill banyak kita. Oke, let's go. Memang ini mode favorit 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 kita bos. Jengkel musuhnya orang kan. Orang gila pakai oh itu mobilnya dia. Terus bensin apa gimana tuh? Ya naik yuk, naik yuk, naik bro, naik yuk. Naik ke atas bro. Kita naik ke sini guys ya, naik ke atas piramid biar killnya banyak gitu loh, banyak tenan. Di sini biasa ada orang juga sih. Nomor satu kenapa ya? Cuman hidupin biasa ada orang juga. Baru gue bilang. Menit. Oke, yuk, yuk, yuk. Cuman guys, sudah 8 kita. Ya, ya, ya. Eh, naik bro, naik bro, naik bro, naik bro, naik bro, naik bro, naik bro. Masuk zone, guys.
Naikkan bro, naikkan bro. Oke, semua kena kill banyak guys. Oke. Kita buat UMP kita nih, single dong. Oke, ada bunyi ya, tembakannya di atas ya. Ah, pas banget dia lagi gitu. Aduh. Bye, have a beautiful time. Aha, lemah. Kita banyak kena biarin. Ntar, cari pes dulu guys. Nah, ya dapat 10 kill kita kan. Mati juga enggak apa-apa sih, masih bisa hidup sih sebenarnya. Cuma langkah baiknya kita bisa menjaga nyawa kita sampai akhir hayat. Akhir hayat dong. Alay enggak tuh. Ini kita di luar zona deh ini. Seingat gua kita enggak di zona deh, guys. Masih hidup sih. Surprise! Bruh. Musuh di depan. Bantu dulu kawan. Watch out. Dodol. Dia udah tau posisi kita, kalah kita. Thank you bro, udah di end. Nope. Temen gua kan nembak. Nope. Nope. Bangke. Sini ada orang loh. Musuh di depan. Elah, kenok lagi sih Dul Garut. Fire in the hole.
bisa guys. Gak bisa lari pak. Pikirkan sendiri lah gimana caranya kamu bisa ke aku dah. Di sini dari tadi ada orang nggak kamu tembak soalnya. Di-repep sih, oh nggak di-repep sama nomor 2. Bisa di-repep padahal sama nomor 2, kan udah sebelahnya. Memang aneh-aneh orang sekarang itu. Mau di-repep malah keluar dia, kan nggak ada obat itu. Mungkin emosi, pak. Sampai capek orang kesana mau nge-repep. Dianya malah keluar, kurang aja deh. Di mana kepalanya? Senjata apa tuh, guys? Senjata baru, guys. Sumpah, suaranya aneh banget. Oke, sisa 2 lawan 3, guys. Gaya lo, bro. Awesome. Kayaknya tadi disini ada orang. Masih ada 2 orang nih guys. Yang kita lihat cuma 1 itu, jangan terlalu fokus sama situ. Ntar kita mati nih konyolnya. Tunggu cari yang satunya lagi ya. Jangan terlalu fokus sama yang satunya. Oh oh. Wah gila shotgun gaming temen gue loh. Wow. GG sih. MG3 kalah sama shotgun guys. Gila tuh yang shotgun. Udah. Satu lagi bro, satu lagi. Gimana? Woi, nembak apa kalau lontong goreng? Wah nahan sih. Ngeri nih. Ngeri-ngeri. Literally gak ada nih musuhnya nih. Haji gila nih. Hah? Temen-temen? Gak ada granat lagi gue. Ah gak ada. Nah disitu dia. Feeling gue disitu. Ada gak? Feeling gue dalam sini dia. Gak ada loh. Wah gila sih dia orang. GG. Gua akuin sih ini. Top global nih, guys. Gila, kelihatan loh. Apa sembunyi di situ dia? Enggak ada. Enggak ada sini. Wah, gila sih. Oh, kena kawan gua. Watch out. Oh, di situ dia. Mark the location. Ah, nggak bisa. Ya udah temen gue jadi korban. Mantap lah. Mantap. Gak apa lah guys, ya, akhirnya gak banyak bingung gue. Rotasi di akhir pernah kemana semua guys. Malah seru lah sebenarnya mode ini. Cuma tadi di atas gak dapat banyak, di bawah gak dapat banyak. Jadi tetap semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.